wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi. Kita akan share resep bihun goreng. Untuk memulakan setiap pekerjaan, jangan lupa kita baca selawat, baca doa, baca bismillah. Biar Allah mempermudahkan segala urusan kita, berkah apa yang akan kita buat nanti. Okey, yang mula-mula kita kena siapkan adalah tentunya kuali dengan minyak masak. Minyak ni kita gunakan sikit aja, sebab kita akan tumis telur. Kita akan buat telur scramble. Kita buang minyak. Okey. Kita goreng telur satu biji ya. Telur dah siap, kita asingkan. Selanjutnya kita akan tumis lauk. Minyak pun tak perlu banyak, sebab tadi sudah ada bekas kita tumis telur. Kemana kuali itu sudah basah dengan minyak. Jadi kita tambahkan sikit lagi minyak untuk menumis lauk. Untuk lauk kita yang ada sekarang adalah sotong. Sotong ini akan kita gunakan 3 ketul. Kita tumis. Lepas tu udang dengan ayam. Last sekali kita akan tumis cili po, cili kering yang sudah kita blend. Untuk cili kering ni, kalau customer tak nak pedas, kita jangan letak. Ini hanya untuk optional masakan standard, maknanya masakan biasa. Tumis dan naik bau. Lepas tu kita akan masukkan bihun. Bihun ni sukatan dia 1 sendok untuk 1 portion. Kita kacau-kacau biar cili tadi yang kita tumis sepati. Kita letak air 3/4 sendok, 3 suku . Sebab kalau terlebih air, nanti masakan kita akan lembek. Dah nampak ya, bihun tu dah tak kering lagi sebab panas dengan air. Kita akan masukkan sayur. Masukkan sayur, api kita kecilkan sikit. Jangan kita matikan biar cepat masak. Kita kecilkan sikit. Lepas tu kita ambil sayur. Sawi. Kobis. Tauge. Kita kacau. Selepas bihun dengan sayur tu nampak separuh masak, baru kita akan ambil perencah. Jadi api kita sekali lagi kita kecilkan. Untuk perencahnya, chicken stock, aji, gula. Lepas tu sos tiram, sos ikan, satu sudu kecil . Minyak bijan,
kicap manis atau kicap cair, kicap pekat. Kicap pekatnya kita pakai separuh ya, separuh sudu. Lalu sos cili. Sos cili kita gunakan 2 sudu. Gaul-gaul, kita besarkan sedikit api. Ingat untuk penggunaan api besar ni sekejap saja. Dalam 30 second, sebab kita nak dapatkan work taste saja. Nah, lepas tu kita masak dengan api sederhana. Sebab kalau kita menggunakan api besar terus, dia akan hangit. Sebab bahan-bahan mie ini mudah hangit. Nampak perencah dah menyatu dengan bihun. Setelah sekali kita akan letak garlic oil atau bawang goreng, bawang putih. Kita letak 50-50 eh. Jangan terlebih sebab minyak nanti akan berminyak bihun. Kita gaul-gaul sekejap. Siap, kita tutup api.